Yang ini kakaknya guys, nggak mau diem, bunyi terus kakaknya. Oke semuanya, saya sudah panen dua ekor nih. Nah, sudah keren-keren kan? Kakaknya yang dipanen tadi, aku mau panen dua ekor aja yang sudah pas nih kayaknya. Nah, bagus ya untuk dipiara ini. Villa Green dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama SMS Opik di sini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Untuk kali ini saya coba mau panen burung piaraan saya yang sudah menetas. Mudah-mudahan sehat, nggak terjadi apa-apa ya guys ya. Karena kemarin itu saya cek itu ada 3 ekor guys ya yang masih kecil-kecil. Saya coba sekarang cek apakah sudah bisa dipanen atau tidak. Ya guys ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment. Oke, thank you. Ayo kita lihat gimana keadaannya sekarang. Oke, kita lihat dulu yuk. Ini di dalam sini guys. Jadi aku punya ternak itu ada di sini. Oke, yuk kita lihat yuk. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ayo di. Oke, kita buka dulu pintunya. Oke, kita coba masuk di dalam sana. Oke. Oke, kita cek guys ya. Mudah-mudahan sudah besar ya, sudah bisa dipanen ya. Karena kemarin tuh masih kecil, kita tahu sekarang udah bisa dipanen ya. Adanya di sebelah sini ya. Oke, kita lihat. Kalau sudah bisa dipanen guys, nanti saya panen ya. Tapi kalau belum bisa dipanen, aku kasih ini dulu guys nih. Nah, ini tempatnya. Kita lihat dulu. Ya. Di situ ya. Di sini guys nih. Nah, kita lihat ya. Tuh, indukannya pada kabur di sana semua. Nah, kemarin tuh kan di sini guys ya. Seperti ini kemarin. Coba cek ya. Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan sehat semua. Dan keren ya. Kita lihat dulu ada apa sih. Sudah cocok ya untuk dipanen. Ini nanti jinak kalau kayak gini guys. Nah, guys nih. Nah, kan keren kan? Ya. Guys nih. Wow, keren guys nih, kayaknya keren. Ini guys nih. Udah. Wih, ini cocok ya, pas ya untuk kita panen ya guys ya. Gimana guys, ini kita panen aja ya, kita pelihara langsung, kita lolos sendiri ya. Ini kayaknya bagus nih guys. Wow, keren guys. Terima kasih, alhamdulillah. Wow, ini keren guys nih. Ini bisa nih. Keren, mantap, mantap. Nih, kita simpan di sini aja ya. Biar dia nanti bisa gede di sini. Jangan ke atas, nah. Nah, anak lagi nih, ini guys nih tidak ada di sini. Oke, yuk santai. Oke, kita ambil yang lain ya. Sudah di sini. Kayaknya itu salah. Bismillahirrahmanirrahim.
ambil lagi ya. Kemarin tuh kayaknya 3 ekor kok. Sekarang tinggal 2 ekor ya. Kemana ya satunya ya? Tinggal 2 ekor sih. Nah, ini guys yang satunya guys. Wow, ini guys yang satunya. Wuih, sepasang guys. Ini sudah ya, waktunya kita panen aja ya guys ya. Ini kayaknya keren nih guys nih. Nih. Nah. Oke guys nih. Nih. Kita simpan di sini. Nih lihat guys nih. Kayaknya ini cocok. Cocok nih guys ya. Nih. Tuh guys nih. Eh jangan. Sini aja nak. Tuh nih. Kayaknya cocok nih untuk kita panen, sudah pas. Ini kayaknya jadi kepala emas nih, keren nih guys nanti nih karena sudah gede nih. Mantap nih. Nah, tuh. Lihat berapa ekor nah. Satu ya kemarin kayaknya 3 ekor ya. Sekarang jadi 2 ekor. Apakah yang satunya mati ya guys ya? Gimana ya guys ya? Oke, nanti kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Gak ada guys. Mungkin yang satunya kemana nggak tahu ya. Apakah sudah terbang ya? Atau bagaimana? Karena kemarin ini sudah berapa? Sudah setengah bulan loh guys ya. Saya cek di sini, masih ada juga di sini. Di sini guys. Ini siapa tahu nanti di sini juga ada ya kan? Kita lihat ya. Oh di sini masih ada telurnya satu guys nih. Satu telurnya. Ini ada dua guys telurnya. Dua telur. Masih ada dua telurnya. Oke. Di atas sana enggak usah ah. Saya makasih. Udahlah, gini aja dulu. Aduh. Bikin aku kaget takut. Ngeri. Nah, ya kita udah panen 2 ekor saja dulu ya. Hilang yang satunya ya. Kemarin itu 3 ekor. Mas sekarang jadi hilang yang satu ya. Kemana ya? Aku gimana gitu tuh indukannya berisik sekali tuh di sana itu waduh tahu nih dia ini maaf ya aku panen dulu oke biar kalian bisa kasih anakan lagi oke siap keren. Oke, minta maaf. Aku ambil dulu ya. Ada berapa itu? Kemarin
gimana yang lainnya, mungkin anggrem yang lainnya ya. Oke deh, mudah-mudahan semuanya bisa jadi meretas semua ya guys ya nanti ya. Kayaknya banyak yang bertelur guys. Kali ini saya ambil dulu ini. Nih, ini ada 2 ekor nih guys. Nih, oke. Wah keren nih guys nih. Tuh kan. Wuih, mantap. Aduh, oke okay guys, kita bawa dulu. Udah saya panen 2 ekor, kayaknya memang sisa 2 ekor yang satunya nggak tahu kemana guys ya. Oke okay, makasih banyak semuanya, jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment. Dan terima kasih banyak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye. Oke, ini guys ya, saya sudah panen. Ternyata ada 2 ekor guys nih. Wah, keren kan nih? Keren 2 ekor guys. Nih. Anaknya jadinya Ewing sama apa, biola. Apa ini yang kayak emas itu guys? Nanti ini kayak emas nih bulunya yang satunya itu guys. Keren ini, nanti saya pelihara aja ini ya guys ya, biar manut dan nurut sama tuannya. Ya Allah, alhamdulillah nih guys, keren banget kalau yang ini guys nih. Coba nih guys, saya kasih tunjuk dan lebih dekat ya. Ayo nah, nih coba guys perhatikan nih, kalau nanti dikasih cincin keren kan, pas kan nih. Ini jenis biola Ewing yang apa ya namanya ya, pokoknya apa itu saya lupa ya. Wah, ini keren itu guys, memang baru sekarang nih baru dapat ini. Kemarin sudah dapat sih 2 ekor yang jenis kayak gini, tapi ada teman yang ambil katanya dia kepengen. Kalau yang ini tidak dijual ya, saya tidak kasih ini satu ini, saya mau pelihara. Kalau mau itu ada yang lainnya yang sedang ngoceh-ngoceh di depan tuh. Nah, oke. Okay. Keren banget nih. Terus guys yang satunya ini. Pas kan kalau ini untuk dipanen sudah pas kan? Tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar kan nih. Nih. Nah, ya kan? Nih. Nih guys, keren kan? Woi, anak-anak-anak keren semua nih. Mantap. Mantap kan? Mantap. Keren. Oke, guys. Terima kasih.